Jakarta, 12 Januari 2024. Rencana pembangunan Giant Seawall atau GSW atau tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta mendapatkan sorotan tajam dari Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Martin Hadiwinata. Dalam diskusi mengenai dampak Giant Seawall terhadap kawasan pantai utara atau Pantura Jawa, Martin menyatakan kekhawatirannya terkait potensi pembangunan tersebut memperparah land subsidence atau penurunan muka tanah di wilayah tersebut. Menurut Martin, Teluk Jakarta memiliki sedimen-sedimen lunak yang dapat bereaksi negatif terhadap pembangunan tanggul laut beserta reklamasi yang direncanakan. Ada sedimen-sedimen lunak di Teluk Jakarta yang ketika akan dibangun tanggul laut beserta dengan reklamasi yang ada di atasnya, itu juga pasti akan terjadi land subsidence, ungkapnya. Pentingnya solusi terhadap penurunan muka tanah menjadi sorotan utama Martin. Ia menegaskan bahwa pembangunan Giant Seawall tanpa didukung solusi konkret terhadap masalah penurunan muka tanah dapat mengakibatkan pulau-pulau reklamasi mengalami penurunan yang signifikan, terutama jika bangunan di pulau reklamasi tidak diawasi dengan baik. Iya, tak hanya itu, Martin juga mencemaskan potensi pencemaran perairan di dalam tanggul akibat masih adanya pencemaran di 13 sungai Jakarta. Ada kandungan-kandungan logam berat yang sudah melebihi standar baku mutu di Teluk Jakarta, tambahnya. Temuan logam berat seperti timbal, tembaga, dan zinc di Teluk Jakarta dapat mengakibatkan penurunan kualitas air dan berpotensi merugikan ekosistem laut. Pada data hingga tahun 2004 menunjukkan adanya temuan logam berat di Teluk Jakarta yang telah menyebabkan ledakan alga dan penurunan kadar oksigen di perairan tersebut. Martin memperingatkan bahwa pembangunan Giant Seawall tanpa penanganan serius terhadap pencemaran dapat menyebabkan kematian massal biota laut, mengganggu pola arus yang vital untuk ekosistem. Pendiri dan Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanujaya, turut memberikan pandangannya dalam diskusi tersebut. Menurutnya, proyek tanggul laut selama beberapa era pemerintahan seringkali menitikberatkan pembicaraan pada biaya proyek, lokasi pompa air, skema pembiayaan reklamasi, dan infrastruktur lainnya. Namun, sangat minim pembahasan mengenai bagaimana mengatasi penurunan muka air tanah. Elisa pun menegaskan bahwa penting untuk menghentikan penurunan muka air tanah sebagai fokus utama dalam proyek tanggul laut. Ia menyuarakan keprihatinannya terhadap berbagai skema yang telah diusulkan dari era ke era, namun masih minim solusi konkret terkait permasalahan mendasar ini. Kontroversi seputar rencana pembangunan Giant Seawall di Teluk Jakarta semakin mencuat dengan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan keberlanjutan wilayah tersebut. Diskusi terbuka seperti ini menjadi penting untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai potensi dampak serta mencari solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi tantangan lingkungan di Teluk Jakarta.